Memasuki minggu kedua bulan Ramadan ini, lonjakan penjualan mobil bekas ternyata turut dirasakan salah satu penjual mobil bekas di Pembataan Tabalong. Menurut sang pemilik, selama Ramadan ini dirinya mampu menjual hingga 24 unit mobil bekas. Berbeda dari penjualan di luar Ramadan yang hanya mampu menjual 16 unit saja. Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat membeli dan menggunakan mobil pribadi, khususnya saat arus mudik lebaran nanti. Dan bulan Ramadan tahun lalu, showroom ini mampu menjual 40 mobil. Bahkan, penjualan tahun ini diperkirakan meningkat menjadi 50 mobil. Sedangkan jenis mobil yang banyak dicari pembeli ialah jenis mobil MPV. Kalau dari tahun kemarin, setiap bulan Ramadannya sekitar 25-40 unit. Tapi kalau di tahun ini sekitar 30-50 lah sudah. Dalam minggu ini berapa dalam minggu ini? Dalam minggu ini sudah 24. 24. Ya. Itu karena yang rata-rata pembelinya itu apa, buat apa atau gimana? Rata-rata kan orang mau pulang kampung, mau lebaran gitu biasanya kan. Hal sama juga diungkapkan Rashid, pemilik showroom di Mabuun. Menurut Rashid, peningkatan penjualan mobil bekas juga terjadi di tempatnya, yakni sekitar 10 hingga 12 unit terjual saat bulan Ramadan ini. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, lonjakan pembeli mobil bekas diperkirakan terus terjadi, terutama di minggu ketiga bulan Ramadan. Hal ini mengingat semakin dekatnya arus mudik lebaran. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.